Babin Kamtibmas Petamburan Aibtu Supriyadi bergabung dengan Ibu Secam Tanah Abang Ibu Helmi, Lurah Petamburan Bapak Parsio, Babinsa Sertu Agus Muhadi, serta Patroli 1054 Bribka Ginanjar menghadiri kegiatan penempatan unit pemadam kebakaran dan tasyakuran di Pos Karapan Petamburan Jalan KS Tubun Raya RT 02 RW 03 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kadis Damkar Provinsi DKI Bapak Subejo, Kasudin Jakpus Bapak Hardi Siswan, Kasih Sektor Tanah Abang Bapak Ahmad Sanjoyo, FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Petamburan Aibtu Supriyadi. Salam terbata.